aku letak dekat kau punya ni bag. Okey. Ha, dia ada key tu. Ha, key je guys. Kita tak ambil video. Dah, start dah. Ni macam mana kau boleh start kat sini? Kau habis belajar apa tu? Habis belajar, waktu saya intern dekat Jimah, Jimah Power Plant. Kau sekarang ni kerja sebagai apa? Field engineer. Sekarang ni kau sebagai field engineer. Yes, sir. Oh, okey. Lepas tu, masa kau belajar dulu, berapa tahun? 4 lah. Kau belajar 4 tahun? Sebelum kau masuk apa, UTEM? Sebelum kau masuk UTEM, kau dekat ni? Melaka. Melaka kat Metrik. Metrik, faham. Kau sekolah mana kat ni? Mersing. Sekolah apa? Integrasi Mersing. Sekolah agama? SGP. SGP. Macam mana kau boleh start kat sini? Kau habis belajar apa tu? Habis belajar. Lepas tu saya intern dekat Jimah. Jimah Power Plant. Jimah Power Plant? Under BKE. BKE Engineering. Oh, okay. Kesalahan lama. Lepas tu habis intern tu kerja kat situ sampai bulan 2 terlepas. Masa dekat Jimah tu kau intern? Intern dengan kerja sekali kan. Habis intern 6 bulan, tu habis masuk kerja. Dalam 6 bulan kerja, 6 bulan intern, tu lebih lah. So PKP, perlu PKP, PKP perlu 3. Lepas tu dah senyap. Dah 9 baru saya masuk kerja. Start kat sini lah. Masa dekat Jimah tu kau buat apa? Intern? Kau buat apa? Komisioner. Kau jaga apa? Saya jaga transformer dengan switchgear. Transformer dengan switchgear? Transformer kau buat apa? Transformer saya tak sempat untuk testing. Diorang minggu lama sempat lah. Okay, saya ambil reading kat situ. Kat transformer dah start apa? Dah start kan? Dah start tak sempat tak nak kacau mana. Cuma dia tengok main panel. Kalau ada tengah shutdown, tengok panel untuk macam apa lebih pada yang saya tengok tu lebih pada switch gear lah. Macam transformer je kita orang daily report memang ambil reading dekat UPS tu, dekat tengok pada EDG. Lepas tu sampai kat switch gear ambil reading sejak pagi tu. Kalau tengah hari biasa dalam pukul 10 pukul 11 itu kalau ada problem untuk testing atau untuk buat commissioning ke apa, kita kata aku turun lah. Kita macam bantu Toshiba punya engineer untuk kerja sini macam tu lah. Macam gaji mahal tu? Orang mahal lah, kita orang company lah, kaya kita orang biasa. Ni kau letak dekat kau punya ni biar? Okey. Ha, dia ada kit tu, kit je kat situ. Kita ambil video. Dah, start lah. Ni masa kau start kat sini, macam mana kau start kat sini? Kau sekarang ni kerja sebagai apa? Field engineer. Sekarang ni kau sebagai field engineer lah. So masa mula-mula kau masuk? Sebagai helper. Kau masuk sebagai helper? Ha, 4 bulan. Masa helper tu kau buat apa? Semuanya buat, saya buat homework kat workshop lah. Kau buat homework lah. Daripada start masuk, main kad. Nah, main kad tu semua. Lepas tu ya, apa, diorang kan macam bagi benda kerjasama. Kalau berbulan-bulan je situ buat kerja sama kan. So saya nak belajar macam belajar gerai apa semua. Saya buat OT. Saya buat OT tu bukan untuk duit kan. Jujur apa, time tu memang tak banyak pun dapat kan. So saya buat OT hanya untuk gerai. Memang buat OT diorang gerai yang well kan. So saya belajar kereta dekat OT. OT belajar gerai, kerja buat main kad. So bila ada terhujung tayang bulan 3 tu sudah ada problem, banyak fitur dah start naik. So fitur yang dekat workshop tak banyak. Banyak fitur baru. So mana dia cuti pun saya masuk lah. Buat teki. Sebab tu dah boleh buat jadi fitur sih. Kalau mana repair saya buat sikit. Maksudnya apa, gaji kau apa? Sejam RM7. RM7 sejam. So bila kau kita
start boleh eh. Kau asal mana? Pahang. Pahang kat mana? Rompin. Pahang kat Rompin eh. Okay. Lepas habis belajar SPM. Lepas kau sambung dekat matrik. Lepas matrik U. Masuk U. U kat Melaka. U apa? UTEM. UTEM. Oh, okay. Habis UTEM tu lah kau jadi internship dekat Jima. Offline. Tu kau buat berapa lama? Setahun lebih lah. Masuk intern. Masuk intern setahun lebih lah. Kalau tak 6 bulan je. Ikut gaji kerja tu 6 bulan je. Gaji 6 bulan je. Kau dah habis. Kau dah habis. Dah habis projek. So dia orang bagi choice sama ada nak follow company buat buat untuk substation. Dia memang asalnya dia orang substation. Main tu dia orang substation sebab memang kita pegang file AKV ya. So bila yang komputer. So dia orang allow lah untuk buat substation TMB apa semua. Sebab dia orang contract TMB ya. So bila power plant tu orang kata macam orang satu advantage lah. Sebab dia power plant tu pakai listed bos saya IRNG kan, Final KV pakai kat IAT. Tapi bos pandai lah. Dia kata nak pakai listed aku boleh. Aku nak hantar manpower aku. So dia hantar lah manpower kita lah. Yang kita engineer intern. So dengar lah technician, charge semua tu ada orang tu. So lepas habis intern saya, dulu saya buat macam lebih pada macam technician lah. Kita orang yang kena lah. Dia intern kadang pernah kerja sampai 4 jam. Kerja buat switching saja. Buat switching 4 jam lah. Tidur 4 jam. Pernah kerja sampai 4 jam. Pagi tu normal. 8 ke 5 normal. Lepas tu lepas normal 8, 5 ke 8 tu tunggu kat dalam ofis. Time out pukul 5 tu. Tak main balik pukul 8. Nama kau apa nama kau? Takiyudin. Oh, Takiyudin eh. Okay. So bila kat sini lepas kau jadi helper, macam mana kau apply jadi project engineer? Apa? Field engineer. Dia bukan apply, macam bos memang dah bagi date-date lah. Dia macam dah bagi apa panggil apprentice eh. Okay. Dia tu. Mungkin nak tengok macam mana boleh ke tak lah dalam pasang bulan ni. Kita tengok macam mana kita ni boleh bawa tak benda tu. Boleh stay ke tak maintain dengan gaji macam itu semua kan. So kan. Lepas tu tahan lah. Saya tahan dari hujung memang macam nak macam dia ni sekejap kan kita dulu kerja dulu berapa bulan sebenarnya actually dia punya program ni. Itu lama kita bawa lah bos macam panggil office. Habis interview dia ada 3 orang tu saya dapat untuk project sini. Dua orang lagi dia hantar untuk project Johor. Duduk bawa bos di bilah. So saya nak saya duduk bawa dia. So stay lah sini. Tapi gaji naik eh. Ha? Gaji naik. Alhamdulillah. Tak dapat lah.